bersama Wahana Kepong. Saat ini saya berada di situs Talut Kumitir yang berada di Desa Kumitir, Mojokerto. Nah, pada video-video sebelumnya saya selalu menview tentang kondisi dan perkembangannya saja. Tetapi selama ini saya belum pernah menceritakan bagaimana cerita awal mula ditemukannya situs Kumitir ini. Nah, saat ini saya bersama salah satu dari warga asli sini yang berada di tepat di Desa Kumitir ini. Saya mau bertanya beberapa hal ke beliau. Bagaimana awal mula dari situs ini ditemukan? Karena beliau memang memiliki lahan, yaitu lahan pembuatan batu bata merah yang posisinya tepat berada di atas ditemukannya situs ini. Nah, langsung saja kita akan ngobrol dengan bapak siapa pak namanya pak? Bapak Miskan. Oh ya, dengan Bapak Miskan. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum Pak Miskan. Pak Miskan, saya sudah beberapa kali ke sini. Sudah 4 kali kalau tidak salah ke situs Kumitir ini. Ya. Cuman sampai saat ini saya belum pernah ini Pak Miskan. Ya. Dapat cerita bagaimana sih awal mula ditemukannya situs ini Pak Miskan. Nah, Bapak yang memang warga asli sini, bahkan lokasi ini juga tempat lokasi Bapak untuk membuat batu bata merah, tentunya pasti tahu bagaimana dulu awalnya. Nah, Pak Miskan, bisa minta tolong diceritakan bagaimana awal mula, kok bisanya tahu-tahu ditemukan di bawah lahan pembuatan batu bata ini ada sebuah situs yang begitu heboh dan bikin viral ini, Pak Miskan. Monggo, Pak. Mulai awal itu kan, terus cuma saya kan belum tahu ya, belum tahu itu, terus di ada di bawah itu galinya tuh ada tembok yuk. Terus saya anu lapor teng teman-teman, anu tembok ini rek, terus mari ngunu di perhatikan, terus mari ngunu dilaporkan teng museum itu. Ya, terus akhirnya ya, sambung sama Pak Widagono itu ya, di sini. Uh-huh. Ya, dulu aku saya di anu dikerjakan ya, anu ya, sambil saling-saling membantu, ayo di anu kan, di apa tuh, di selesaikan, harus di langsung digali itu ya, sama teman-teman. Ya. Pak Miskan, itu berarti ini ditemukan itu sekitar udah berapa lama? Udah 4 bulan. Oh, sekitar 4 bulanan ya, 4 ya Pak Miskan. Ya. Nah, saya dengar-dengar itu selain situs yang di sini nih, yang seperti benteng ini, yang disebut Talut, bilangnya ada lagi sebelumnya yang lebih awal ditemukan di sisi barat sana. Di sana? Yang di sana, yang seperti candi itu. Ya, sebelah di pinggir jalan ya. Jadi malah lebih duluan sana ya, Pak? Ya, iya, cuma yang tempat lapor kan sebelah sini. Iya. Sana belum lapor. Oh, jadi awalnya di sana duluan sana, ditemukan, ya, cuman enggak dilaporkan. Ya, yang cuma orang sana itu belum mengerti itu. Oh ya, belum mengerti kalau memang itu ini sebuah situs dan memang harus dilaporkan ya. Ya, belum tahu. Jadi ya udah dibiarin aja gitu kan. Ya. Kemudian ditemukan akhirnya yang di sebelah sini. Di sini yang sing belum mengerti itu harus dilaporkan. Iya, iya, iya. Jadi yang setelah di sini ketemu ternyata memang ini sebuah situs, baru kemudian diceritakan juga bahwa di sebelah barat sana ada, baru dilihat juga sama apa itu tim cagar budaya itu ya. Cagar budaya itu. Oh iya iya iya. Iya iya. Nah, ini saya beberapa bulan ini kesini Pak Miksan. Cuman kok ini sepertinya progresnya ini berhenti nih ya. Ya, berhenti karena
katanya Pak Wicak itu tunggu sebentar aja, berat masih nunggu dana dari perusahaan. Oh, jadi dananya memang saat ini masih belum turun, Pak ya? Belum. Oh ya. Terus ada kabar nggak, Pak? Bocor-bocoran, kira-kira kapan dananya itu akan turun? Ya, belum ada ya? Belum tahu. Oh, iya. Ya memang terkendala di dana memang ya, susah memang. Iya. Karena nggak sedikit untuk apa itu meneruskan proyek ini. Selain tamu-tamu yang jauh-jauh itu yang di penelitian di sini. Tanya sih harus menurunkan dana itu. Oh iya. Nah. Terus kalau dilihat dari tamunya yang kesini, Pak Misan. Iya. Selain tamu lokal Indonesia, apa memang ada tamu-tamu dari luar negeri yang terlihat mampir kesini? Iya. Australia ada. Oh, dari Australia. Bali, ya Bali. Oh. Tuh Bali. Jogja itu kesini. Bali, Jogja. Ya. Kalau dari luar negeri itu dari Australia. Ya kemarin kan itu sama itu Bu Kofifa itu. Oh, Bu Kofifa ya, kesini juga. Warga PDI itu, Pak. Oh ya. Jadi untuk sementara ini memang untuk proyeknya ini sementara berhenti ya, karena terkendala di dana. Ya mudah-mudahan dananya cepat segera turun. Ya. Tapi kalau melihat dari kondisi cuacanya ini memang sepertinya tidak memungkinkan ini kalau dilanjut sekarang kan karena musim hujan ini. Iya. Kalau diteruskan malah repot juga ya, ini. Ragu-ragu. Iya. Mudah-mudahan cepat turun aja untuk dananya. Nah ini kelihatan itu coba ya. Iya. Itu ada bawahnya itu 1,80 meter. Iya. Sebelah itu di paralon putih. Itu. Oh yang di bawah paralon sana itu. Iya. Kenapa tuh, Pak? Itu. Sekitar segitu dalamnya? Iya. Oh. 80 itu. Iya, segitu. Jadi lihat Pak Wicak itu. Iya. Cuma pilarnya gantung itu. Iya. Saya sempat berdiri di sana juga hampir sebadan saya itu tingginya. Iya. Tapi perkiraan itu sudah mentok sampai di situ enggak, Pak? Kemungkinan. Sampai di situ ya, enggak ada masuk ke bawah lagi. Enggak ada. Oh, iya. Nah, kalau untuk luasannya ini berapa kali berapa ini rencananya, Pak? Yang akan digali ini, Pak? Rencananya itu katanya Pak Wicak itu 400 meter persegi itu arah sana. Arah ke selatan? Iya, ke selatan. Utara selatan. Utara. Terus yang sana kemudian itu arah ke sana ya. Timur barat? Ya, timur barat itu. 400 juga? Iya, 400 juga. Berarti 400 kali 400 ya? Iya. Oh iya. Lumayan luas juga. 400 kali 400 kalau... Memang itu lahannya dibebaskan ya, memang dananya sangat besar sekali itu. Iya. Belum itu. Lagi nanti biaya untuk pembongkarannya. Iya. Kemudian untuk pembangunannya memang sangat besar. Ya wajarlah kalau memang untuk dananya cukup lama untuk bisa turun. Ya. Baik Pak Miksan, cukup itu aja. Ya sekedar untuk informasi aja ke teman-teman netizen ini bagaimana cerita awalnya mengenai temuan situs ini Pak Miksan. Terima kasih waktunya Pak Miksan ya. Ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian wawancara sebentar, ngobrol-ngobrol sebentar saya dengan Pak Miksan mengenai bagaimana sih awal mulanya ditemukan situs Gumitir ini. Dan memang benar seperti yang berita-berita yang saya dapat juga bahwa memang situs ini ditemukan oleh pengrajin batu bata, pembuat batu bata yang memang lokasi dari pembuatan batu bata tersebut berada tepat di atas situs Gumitir ini. Semoga video ini bisa memberikan informasi untuk pemirsa semuanya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata. Salam kepo.